Halo semuanya, semoga sehat, bahagia, sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Pujia Suti Sindu dari Rumah Yoga Live. Kali ini saya akan menjelaskan tentang satu teknik yang penting dalam yoga, yaitu teknik pernafasan. Teknik pernafasan utama dalam yoga disebut sebagai full yoga breathing atau teknik pernafasan yoga penuh, atau disebut juga sebagai dirgha swasana. Nafas ini akan menggabungkan tiga jenis nafas. Yang pertama adalah nafas perut yang mengaktifkan paru-paru bagian bawah. Kemudian nafas dada yang mengaktifkan paru-paru bagian tengah. Terakhir adalah nafas dada atas atau nafas bahu yang mengaktifkan paru-paru bagian atas. Dari ketiga nafas ini, yang paling sulit untuk dilakukan adalah nafas perut. Saat kita melakukan nafas perut, kita harus membuang nafas sambil mengempiskan perut. Dan saat kita menarik nafas, kita harus sambil mengembangkan perut. Tapi kebanyakan dari kita, orang-orang yang hidup di zaman modern ini, melakukannya secara terbalik. Kita justru menarik pusar masuk saat kita menarik nafas, dan saat menghembuskan nafas, kita justru mengendurkan perut. Nah, jadi dengan cara kita melatih nafas perut ini, kita akan memperbaiki cara kita bernafas. Sekaligus kita juga mempelajari teknik dasar dari melakukan full yoga breathing. Kita coba, silakan tangan keduanya di perut, punggung tegak, buang nafas, tarik pusarnya masuk ke dalam, sengajakan tarik masuk ke dalam. Kemudian rilekskan perut, isi dengan nafas, perutnya mengembang. Sekarang coba buang nafas pakai mulut ditiup, sehingga perut akan masuk ke dalam. Kendurkan perutnya, isi dengan nafas, perutnya mengembang. Buang nafas, tiup, pusarnya masuk ke dalam. Kendurkan perut, tarik nafas, perutnya mengembang. Oke, jadi dengan cara kita membuang nafas pakai mulut, ini akan langsung mengaktifkan otot-otot perut bagian dalam untuk terhisap masuk ke dalam. Pada saat kita sudah bisa melakukannya, mengaktifkan perut mengempis saat membuang nafas, mengembang saat menarik nafas, maka mulutnya akan kita tutup. Kita akan bernafas pakai hidung, jadi bernafas dengan mulut hanya untuk latihan awal saja. Silakan letakkan tangannya pada perut, sekali lagi kita lakukan. Pejamkan mata sekarang. Buang nafas, tarik pusarnya masuk ke dalam. Boleh pakai hidung, boleh pakai mulut. Kendurkan perutnya, tarik nafas, perut mengembang. Buang nafas, kembali pusarnya masuk. Kendurkan perutnya, tarik nafas, perutnya mengembang. Lanjutkan beberapa putaran lagi, sesuai dengan ritme Anda. Pastikan pusarnya masuk saat Anda membuang nafas. Saat menarik nafas, perutnya mengembang, mendorong tangan ke depan. Sekarang kita lepaskan tangan. Jadi dengan kita melakukan teknik pernafasan perut, kita akan mengarahkan oksigen masuk ke paru-paru bagian bawah. Dan dengan kita menguasai teknik pernafasan perut, akan lebih mudah bagi kita untuk melanjutkan ke teknik-teknik nafas berikutnya pada dada dan pada bahu. Sekarang kita akan letakkan satu tangan pada perut, satu tangan pada dada, punggungnya tegak. Boleh pejamkan mata. Buang nafas, tarik pusarnya masuk, kempiskan perutnya, boleh pakai hidung, boleh pakai mulut. Kemudian kendurkan perutnya, isi nafas, perutnya mengembang, dalamkan nafas, dadanya mengembang, dalamkan nafas, bahunya mengembang.
Buang nafas, tarik perutnya masuk ke dalam. Kempiskan perut. Kempiskan dada. Bahu. Kendurkan perut. Perutnya mengembang. Dadanya mengembang. Bahunya mengembang. Buang nafas, tarik pusarnya masuk ke dalam, kempiskan perut, dada mengempis, bahu mengempis. Teruskan, tarik nafas, perut mengembang, dada, bahu. Buang nafas, perut mengempis, kemudian dada, kemudian bahu. Tarik nafas, perut mengembang, dada mengembang. Bahu mengembang. Buang nafas, perut mengempis, dada mengempis, bahu mengempis. Oke, turunkan tangannya, ganti lipatan kaki. Kita akan lakukan sekali lagi teknik pernafasan yoga penuh. Kali ini kita akan pakai hitungan, pakai rasio. Nanti kita akan tarik nafas selama 4 hitungan. Kemudian nanti kita akan membuang nafas 2 kali dari waktu kita menarik nafas, yaitu 8 hitungan. Tangan boleh tetap seperti ini, atau tangan boleh di atas lutut dalam posisi Chin Mudra. Pejamkan mata agar lebih mudah untuk terhubung ke dalam ke nafas Anda. Buang nafas dulu, tarik pusarnya masuk ke dalam. Kemudian kendurkan perut. Perut mengembang, dada mengembang, bahu mengembang. Buang nafas, tarik pusarnya masuk. Perut mengempis, dada mengempis, bahu mengempis. Tarik nafas, 4, 3, 2, 1. Buang nafas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 4. Buang nafas, 8. Keluarkan nafas pelan-pelan, tipis-tipis, sampai tuntas. Tarik nafas, 4. Buang 8. Sekarang coba tarik nafas, hitung berapa lama Anda mampu menarik nafas tuntas. Dan buang nafas 2 kali dari waktu Anda menarik nafas. Tarik nafasnya sampai tuntas. Buang nafasnya juga sampai tuntas, pelan-pelan, tipis-tipis, sampai nafasnya tuntas. Semakin tuntas nafas, maka semakin dalam nafas tarikan berikutnya. Anda juga bisa menambahkan afirmasi. Saat menarik nafas, Anda akan menghadirkan nyaman, energi mengisi tubuh dan pikiran. Dan saat Anda membuang nafas, Anda akan menguraikan ketegangan. Tarik nafas lagi, hadirkan nyaman mengisi tubuh dan pikiran. Buang nafas, keluarkan nafas perlahan-lahan, uraikan ketegangan dari tubuh dan pikiran. Oke, sekarang kita akan membuka mata. Lepaskan tangan. Demikian latihan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kita akan berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan bila Anda berkenan, silakan share pada teman-teman, pada keluarga. Sekian,
Terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan. Namaste.